Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur semuanya. Yang tuh alhamdulillah. Alhamdulillah untuk hari ini, hari Minggu tanggal 19 Maret. Ini persiapan untuk trip ke Dieng. Kebetulan titik jemputnya di Wisma Kagama ya, Kagama yang ada di UGM Yogyakarta. Ini persiapan keberangkatan ya. Rutenya nanti kita dari sini kita ke Nepal Van Java dulu, baru ke Dieng. Ya, alhamdulillah sampai di kawasan parkir Nepal Van Java. Alhamdulillah di sini tidak hujan ya. Meski tadi sempat hujan, cukup lumayan deras. Sampai sini terang benderang. Nanti dari sini langsung menuju ke Dieng. Matikan AC dulu. Alhamdulillah. Ya Mbak ya, aftan kirim Mbak. Lanjut. Oke, kita geser ke Dieng. Biasanya 15. Tunggal apa kalian, Mas? Tunggal mawon. Iki. Namo ngajeng kula bucal kok nggih niku. Mangga bakar ya. Ya coba wae. Ya tak iki mesti gua terus. Ora. Om. Menang wae jenit, Mas. Sik.
pokok men, aku ora pergi pokok men. Lah jarene nek aku ora melu ora mangkat kabeh, mesake Mas Agung to. Wah, yo Mas Agung lu pokok men, aku gak mau kemana mana, mau di sini aja. Purwaceng. Kalau sudah ada Purwaceng, panjenengan sudah sampai di Wonosobo. Langsung menuju ke Sikunir, sembungan ya. Kita nanti nginap di sana, jadi homestay ya nanti ya. Ya, alhamdulillah sampai di homestay Mutiara yang ada di Sembungan Village, Desa Sembungan, Wonosobo, dekat dengan Sikunir ya. Jadi inilah desa tertinggi yang ada di Pulau Jawa ya. Ya, alhamdulillah sampai di Sikunir. Ya, selamat pagi Sikunir. Cuaca cukup cerah. Ya, alhamdulillah ya. Sepertinya cukup di sini. Kita sekarang kembali ke homestay untuk mandi-mandi dulu. Setelah mandi, persiapan check out, terus cari sarapan. Lah kawaran ten ten mriki mengge, cerake jajan soto. Oh, cerake jajan soto. Okay. Yang enggak banyak jalan. Siji batasi lebar orang mas. Mas berarti ini. Sing ngendikane sing cukup. Batasi 8 orang. Niki Telaga Cebongan. Oh, ini namanya kan Telaga Cebongan. Ini Telaga Cebongan ini nang Sleman kok. Ya, alhamdulillah selesai mandi, packing-packing, ini persiapan check out ya. Kebetulan masih berada di homestay Mutiara Sikunir. Sekarang jam 8 pagi. Kebetulan hari Senin ya, nggak terlalu rame. Kalau hari Sabtu dan Minggu biasanya sini full ya, rame. Wisata Sikunir, Sikunir Sunrise ya. Ya, alhamdulillah selesai sarapan pagi. Masih berada di kawasan Dieng. Ya, semoga cuaca cerah ya, tidak mendung terus hujan.
Anginnya cukup semilir. Kita rencana ke kawah dan ke candi. Ya, alhamdulillah mampir di pusat oleh-oleh Karika. Ya, ini tempat yang sering saya singgahi untuk cari oleh-oleh, pasti di sini ya. Hanya saja parkirannya agak sempit ya, tidak bisa untuk muat banyak karena emang lokasinya hanya di pinggir jalan. Saya milih tempat ini karena karikanya lumayan ya, rasanya itu cukup lumayan. Terus biasanya di sini juga dapat ya, juga dapat bonus biasanya. Ya, alhamdulillah untuk yang belanja cukup ramai. Nih, borong oleh-oleh. Dan 10 meter gitu. Ini gardu pandang. Perasaan kan tuh hilang atau ngadokan. Terus jembatan kaca. Ya, kebetulan di pertigaan Kretek ya, Kretek Wonosobo macet ya, yang ke arah Temanggung atau ke arah Purworejo macet ya. Nih, antrian panjang ya sekitar 1 kilo lebih. Cipu tekan cis san matri eh
Okay. Ya Allah, karo sopir barang lho, Cak. Kurang. Ya wis, ya wis. Adanya. Thank you.